Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di Ompong Channel. Di video kali ini kita akan membuat layangan bebean mini kenockdwon guys, sekitar kecil dan itu. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa beri dukungannya dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya, share ke teman-teman kalian dan like-nya. Oke guys, kalau kalian baru ketemu channel ini, channel Ompong ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga dan aktifkan loncengnya biar Ompong lebih semangat membuat videonya dan upload setiap hari. Ya, subscribe itu gratis guys, gak ada ruginya. Kalian tinggal subscribe, menonton dan share ke teman-teman kalian biar semangat Ompong membuat videonya terkece, pokoknya terkeren. Ya, komen di bawah. Pokoknya kalian komen di bawah apa yang kalian ingin saya buat, Ompong akan membuatnya. Ya guys, kita akan ke videonya sekarang. Oke guys, kita sudah membuat sketsanya, sket layangannya. Ini layangannya dari round, leading round, sangat susah gininya, apa namanya, menyerutnya gini terus dia guys, sangat susah membuatnya apalagi sekecil segini. Oke guys, sebelum kita videonya, kalian subscribe dulu di bawah dan aktifkan loncengnya. Ya guys, kita udah serut ininya, bahan-bahan ininya kita sudah buat, soalnya kita tidak bisa videoin, sangat susah nyerutnya guys. Kita akan merakitnya sekarang. Ini guys, ini blonsong di bawahnya. Oh no, sangat kecil terkece pokoknya guys. Ini juga di sini, ini dia segitiganya di sini. Ya guys, kita akan rakit sekarang. Ini dia guys, dari lidi ronnya ini dia sangat kecil banget guys. Dan kita siapkan pisau, lengge dan tali mesin itu guys. Ya, sekarang kita akan rakit guys. Kita rakit dulu. Thank you.
aja sangat kecil. Berapa jari ini? Dua jari ada guys. Sangat kecil kali guys. Satu hari kita membuatnya ini guys. Ya, kita lanjut ke tahap pengaputan atau pembungkusan. Ini kita kaput pakai plastik. Ya, mudah-mudahan bisa ini guys. Soalnya sulit sekali guys. Sulit banget. Apalagi mengaputnya itu, membuatnya aja sudah sulit, mengaputnya gimana lagi guys. Oke guys, sekarang kita akan mengaput layang kenockdwon mini ini guys. Dan mini sekali guys. Mini sekali. Soalnya mini sekali, kita akan mengaputnya dengan plastik warna merah, ada hitam dan juga putih dan korek. Seperti biasa pisau. Sekarang kita kaput pakai warna hitam ya guys. Kita akan membuat krepesnya guys.